mereka berharap dia cinder dan sebagainya, jangan dikurang. Dan ekoran dari situ kita lihat bahwa okay, jadi bulan ini kita mengkaji bahkan bahwa itu adalah program. Jadi kalau kita katakan bukti atau fakta eksis yang mengatakan bahwa korban itu adalah korban, kemungkinan dia mempunyai ketepatan, kekuatannya menyebabkan penyembuhan batu busura, yaitu pahat tangan batu yang dipahat dengan tersandawi yang menyentuh tentang pendapatan kita. Jadi disitulah tersandawi yang apa di dunia. Jadi apa yang terpakas? Jadi di perbahan juga melakukannya peristiwa pertama itu Zainal Abidin, itu anak dari Sri Mahajibu yang ditambahkan sebagai sultan dengan yang pertama di Tanjung Baru oleh Tanjaya, itu alatah petanjung yang disebut. Jadi itu juga dengan tentang awal itu yaitu lagi peran pembentukan kali itu. Ya, sebenarnya pembentukan kali itu bukan satu keterangan. Ya, sebenarnya orang kampung yang dikepali oleh beberapa orang yang memainkan politik dalam penentangan terhadap undang-undang yang diwujudkan oleh politis pada itu. Ya. Jadi orang ini semuanya aku dan ini semua ada orang pun yang kembali ke tempat aku dari itu tempat itu. Kalau ada yang mengalir sini, ditanggih inilah, tidak di sini-sini. Jadi masa ini kami tidak dijumpa dengan kita setengah badan rusak. Jadi itu kan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang kampung disebabkan oleh rasa-rasa yang diperkenankan oleh bisnis. Jadi di situ sudah menyebabkan orang kampung dan ditanamkan di kawasan musik di 2 megawatt yang kita temui pada tahun 2009
hasil dari penyelidikan yang berubah sesuai, yaitu pencarian kabel. Ini mencatatkan 3,400 tahun ditampung dengan tahun pasir di kawasan tahun lalu, bermakna di situ, di kawasan pencinan telah ada penempatan manusia walaupun tidak setiap ketat. Jadi kita tengok lagi, ini manusia perjalanan ini dia selalu bergerak, selalu bergerak. Nah, ini adalah batu surat Yasi yang terdapat di Museum Negara. Yasi. Kalau kata di Museum Negara itu asli, tahu kan? Ini yang betul-betul yang berkenaan. Di sejarah bahwa ini kecil-kecil. Okey. Ini masih berbagai bagaimana batu surat sebutnya. Ini batu surat itu. Dijumpai saya dari seksi liburan Al-Bukhari. Dijumpai dari seksi liburan Al-Bukhari pada tahun 1902 dan dibawa dibina berarti di sebuah surau, itu surau pada klasik. Jadi seksi liburan Al-Bukhari ini dia telah meminta supaya orang kampung angkat batu itu dan letakkan di dalam perahu untuk dibawa ke keluarga. Jadi sebabkan oleh sebagian daripada yang ketiga. Jadi kalau dikatakan batu surat itu telah diletakkan di atas bukit kecil. Jadi bila kita ini biasalah orang Melayu ini bila kita tahu tentang itu yang sebenarnya batu surat itu. Jadi masanya ini tahun 1922 kata sen dikapurkan perisah itu tapi dia letak situ perisah itu oleh itu. Maka kaya itu terlibat di perintahnya. Maka kaya itu kalau ini. Jadi di Winter and Suzuki, ambil gambar dan harta kepada Yusuf Spur. Dan harta kepada Yusuf Gadden. Dan Yusuf Gadden. Dan ini sama-sama di sini Gadden. Satu K itu, satu B, B dan A maksudnya. Ya, saya akan menaik harapan ini. Okey, dapat dibaca. Dan bila dapat dibaca, dia mengatakan bahawa isi kandungan batu surat itu adalah bertulisan Jawi dan juga daripada besi Sanskrit yang tidak dicampur kata-kata Sanskrit. Dan dia mengatakan bahawa itu adalah undang-undang Islam yang diperkenalkan di Terengganu, di Terengganu, Terengganu pada masa itu, pada abad yang keempat, 1303 pada Hijrah 7.7. Jadi pada tahun 1923 batu surat itu dah dihantar ke Museum Negara Singapura. Dia sebenarnya dihantar ni supaya benda ni tak rusak. Itu tak kadang-kadang orang Pak Samir ni dia bagi Pak Peter ni adanya ada model, ada nombor dia yang nombor dia dijamin dia juga tak kurangan dalam usaha kita. Hal itu kita kemana dia dua hari manuskrip-manuskrip selalu lagi banyak di mana ini. Jadi yang baik itu kalau batu surat ini tidak dihantar ke Museum Rekos, kita tak tahu apa yang terjadi. Dan kita tidak dapat sumber mengenai gambar masyarakat kita masa itu. Jadi lepas pada dihantar ke Singapura, apabila tahun 60 itu dibawa ke Museum Negara atas dasar pinjam. Tetapi itu adalah hak Mengadu. Tapi ada pembinaan. Pada tahun 1991 dibawa ke Mengadu, ke Museum Negara. Pada mulanya kita telah membuat permohonan untuk membawa balik dan batu surat itu. Tapi permohonan kali pertama tidak gagal, kita gagal. Pasal kita jalan bukti bahawa itu adalah hak dengan semasa penyelidikan yang dibuat oleh pasukan penyelidik mendapati ada di akhir negara surat yang menyebut batu bersurat dipinjam sementara kepada Museum Rekos dan disurat sekiranya Terengganu mempunyai museum. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita berjaya mendapatkan surat.
Dua
Jadi menjadi penyelidik berikan mereka bahwa tahun 2014 dengan
yang tadi kaitan dengan sikap undang-undang kebukaan itu kecilnya. Dan juga mungkin pembahas itu terjadi yang di bawah dengan ya. Jadi di sini timbul persoalan. Persoalannya, apakah batu busuran itu berasal dari tinggalan atau batu itu dibawa dari jalan? Ya. Dan kajian yang telah dijalankan oleh institusi tiga bulan tentang bagi bulan lagi tiga bulan ini kami telah pergi punya untuk mencari sungai-sungai yang mengandungi jenis batu doloran. Kalau selama ini kita beranggapan bahawa batu doloran itu dibuat daripada batu granat, tapi bukan. Dia daripada batu doloran yang banyak terdapat di Hulu Tengah. Ya, kita masuk ke ya. Jadi pendidikan batu surat kami yang merupakan pembinaan dan perkembangan kesan jamu yang paling awal di Nusantara. Tengok, pasal kalau tengok sebenarnya batu surat di Melayu banyak yang terkenal di Kerapu, Kalangkulai, di Kacampar, dan sebagainya. Tapi dia menciptakan batu sastrin, batu parawal. Dia tidak mencukup kami, ya, tidak ada yang ditulis dalam kesan jamu. Ya, jadi di sini pada tempat belajar diari masyarakat yang lima di perdagangan menunjukkan masyarakat dan penyelidikan yang telah dijalankan di Soledran untuk mencari kawasan di mana batu suratnya sebenarnya. Jadi terdekat yang sudah terjadi banyak sebenarnya yang mencari bukti di mana bohong pada juga. Dan pernah saya terlibat menjadi kita ini kita baru beberapa bulan, yang beberapa bulan, yang banyak orang. Di bawah bawah ini dia kata, satu lawan itu pecah mata, fikir, apa kata di mana? Saya cuba buat, buat apa nama? Apa nama? Kata orang mungkin tidak sama. Saya itu ada, jadi kalian mengatakan bahawa sepihak batu surat itu berada di bawah rumah orang di perorangan. Jadi kalau ada yang itu yang berbeda, juga sudah dapat ganjaran yang banyak. Bila itu, dan saya baru pun dapat daripada yang berani tadi, dia kata ada orang pertemuan juga. Pertemuan yang mengatakan bahawa sepihak batu surat yang makhluk itu berada di pertemuan. Bila saya tanya-tanya, mana-mana benda itu dapat di mana pun mungkin dikata di koran itu. Jadi kalau kata mana kita betul benda ini, kita tahu lah. Tapi mungkin apa, masa tadi mungkin kita juga sekat itu. Kalau ada mungkin nak tunggu sabar, ada mungkin dia, dia orang tak tahu, kita orang tak tahu, kalau dia tak tahu di mana itu, tak tahu kita juga. Kalau ada tiap. Okey, jadi kita buat pendidikan dalam bicara eskalasi ya. Situasi di kampung Hulu Tengah iaitu di kawasan Perberang yang kita jangkutkan sebagai satu kawasan penyumbang batu surat. Tapi dari hasil ini memang tidak merasakan yang kita mungkin hanyalah batu sungai, arang dan juga sepihak sedetong. Sedetong ini dalam batu surat itu macam dengan lampu kan untuk di kampung Hulu Tengah. Ini lampu ini di kampung Hulu Tengah. Gambar itu dimasuk dalam buku 10 tengoklah tiga letak buku itu yang benar buku-buku ini kami kena maaf amal Pak Amal kata ni kalau benar sendiri jadi malu kita ya, waktu ini sudah di UPM kami tak tahu pasti kemana kalau dia tidak laku. Jadi kalau kita lihat lama sangat ada lagi ada di situ dulu. Alkatanya jenis jurulat batu itu. Dan memang batu jenis jurulat ini banyak dapat di kawasan pancu. Pancu ni tak dilanggur, tak dilanggur. Tapi kena-kena-kena itu ada penerimaan kawasan itu pun kan. Situlah ini memang banyak batu jurulat. Dan juga di kawasan Sungai Dari, di Sungai Dari itu dekat dengan dam juga ada di Sungai Dari.
dan juga sudah memenuhi. Jadi memang, jadi kalau kita lihat batu yang besar terkam dari kota jauh, untuk pertumbuhan batu jenis granit memang banyak gitu ya. Tidak ada di kantor ada. Jadi dapat pertumbuhan yang ada dari jenis ini, kita baru di kantor tidak ada batu yang jenis granit. Dan saya minta masuk kami supaya menjalankan kajian mencari batu granit. Tidak ada kita sekarang ni bapak saya ini memang dikatakan bahawa pada batu busurat yang kita temui di perutai itu adalah berasal dari kenyataan. Kena ingat bahawa kita fakta yang kita katakan tadi dia boleh berubah. Dia dalam hati itu dia boleh berubah. Bila ada tempat baru, dia akan berubah. Okey, ini adalah kajian di Sungai Langit yang dijalankan oleh mesin nuklir. Ini jadi batu gelora. Ini batu gelora yang dapat di Sungai Langit. Okey, ini yang dikasih dengan bukan bahasa dari kedua. Bahawa saya ini mengatakan bahawa berasal dari kedua. Jadi setakat ini yang ada dalam 6 atau 7 orang kaji dan kaji berasal dari kedua. Kita fokus kepada mengenai isi dan kandungan sahaja. Jadi bermula pada tahun 2009, kita buka, kita perluaskan. Jadi kita lihat dari segi, kita lihat dari segi matematik macam mana, dari segi sains, dari macam mana, dari segi pentarihan macam mana. Lepas kita lihat dari segi masyarakat dari macam mana, dari segi bahasa dari macam mana. Banyak. Setakat ini kalau kita buka, kita telah buka sebanyak kata silap saya 39 tetap negeri yang kita bincangkan, sebanyak 5 kali tetap seminar yang kita hadirkan. Jadi satu bukti itu kalau selama ini hanya sekali yang buka, maka kita terbuka kepada 39 persoalan. Dan tahun depan insyaAllah mungkin akan buka lagi. Sehingga kita mencari satu titik sehingga untuk kita puas yang ini tidak ada lagi atau bersudut yang terima-terima. Itu adalah antara seluruh-seluruh yang dilakukan oleh museum. Jadi itulah biasa kesimpulan waktu surat ini walaupun bukan orang sekilat tapi menjadi satu catatan yang penting daripada paling batu itu kita telah buka kepada 39 ramah 39 kajian dan semoga dia tetamlah perangkan supaya kita dapat mencari setelah lagi itu, separuh lagi itu. Tapi kalau saya berkampung berapa saya tawarkan bukan esok atau tak di sini pakat di perangkan aku mencari itu soalnya satu orang yang kita sama sikit kita adalah kalau ada hati ibu kita ini kalau dari mana tak ada ibu ini dan orang dari mana dia oh dia yang kita bila itu kita timbang jadi kita cari dulu ganjaran itu yang dulu yang minat pasti jadi itulah sedikit sebanyak gambaran awal yang berdasarkan separuh bagi usulan yang kita ada dan ini itu masyarakat apa yang kita tambah jadi kalau soalan itu boleh tanya tentang setakat beliau jawab tapi jawab ini untuk kita ada jawab dan ini bisa ramai itu kan okay, jadi sekian terima kasih sebenarnya itu yang baik dari Allah dan yang semua itu adalah saya sendiri itu saya ingin mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas mempah kenapa ada lepas mempah saya kata lepas mempah soalan pula sebanyak ada soalan-soalan. Soalan ini soalan sambil muzakarah lagi ni. Soalan sambil muzakarah lagi ni. Apa ya? Soalan sambil muzakarah. Ya, ni yang kata bagian yang patah tu. Ke atas ya? Atas. Jadi yang ada tu kalau ayalah. Yang ada sekarang kan. Sebab dia bentuk tu macam melebar. Okey, kalau kita tengok bentuk macam besar yang ada sekarang ni macam melebar ke atas. Jadi adakah kemungkinan besar bagian atas tu lagi melebar lagi? Dia kalau ikut daripada
Berdasarkan isi yang sedia ada, yang kita dah baca, agak-agaknya yang setahun yang hilang tu mungkin bercerita pasal apa. Ada tak yang kata teori ke? Kadang-kadang berdasarkan lenggok cerita, orang kata kan? Memang kalau kita dulu dah senang, jadi kita kawan dah senang, dia kira-kira lain. Berarti
di hub itu kita tengok buku satu, dua, tiga, empat, semua orang masih lama tu. Jadi kita kini orang masih lama, tapi dia sebenarnya kita baru kita dia termasuk dia sebagai pemberitahu. Tapi kawasan itu baru sembilan tu, jadi orang pun masuk ni ketiga, ada pun masuk di tengah. Bahu di sini melaksanakan orang Islam. Okey, orang Islam dia awal kini kita berhukum ini. Awal kini kita berhukum ini. Jadi kita tak pernah punya diri kan lupa. Itu dia, jadi kita tidak dapat bersuka itu. Sebab itu diteruskan, memutuskan daripada resolusi yang berdua. Undang-undang awalnya ini batu bersuka, jadi dah sebut batu bersuka Terengganu. Kita dah sebut batu bersuka Piagam Terengganu. Dia undang-undang yang dibaktu pada masa itu. Dan yang dicadangkan supaya dari Pak Rekab sebagai tahun-tahun yang penting. Lalu tahun yang penting di Terengganu Pak Rajak itu sebenarnya dengan Pak Usulat ini sihatkan. Ada di tanya itu Pak Rajak, Pak Rajak 702 Islam. Sebab kalau pulang-pulang ke sini kita pernah Februari. Kalau dari segi kajian pihak muzium, siapa yang boleh baca surat? Itu tu Syarif Mahmud Wadani. Ada bukti tak? Amin. Yang boleh baca surat ni, sebab bila sebut Syarif Mahmud Wadani tu orang sebut, tapi ada tak bukti atau kitab menyebut memang dia menulis tu? Dia dari segi siapa yang menulis, yang menerahat batu surat. Ada yang mengatakan bahawa saya cari nama Al-Ghazali yang menulis batu surat itu, menulis untuk menjadi. Itu tidak boleh faham itu untuk menjadi. Dan batu yang mereka batu berulai, batu itu ada batu mundur yang mutlak diukir. Jadi itu tidak cocok. Kalau berulai ini, kalau dia harus kecoh. Batu yang ada batu berulai. Dan sekarang ini kita tidak tahu lagi satu dia yang sebenarnya yang mungkin ataupun yang memahami batu bersurat. Dalam perang-perang itu, dia sekarang ada batang ataupun kubur tuk surat. Tuk surat. Itu yang menjadi persoalan di sini. Ada tuk surat itu orang yang menyerah batu bersurat itu. Jadi sekarang ini tidak ada maklumat. Sekarang ini tidak ada. Benar ada. Maksudnya itu cerita-cerita rakyat lah, tak ada dari segi kesahihan daripada segi bukti kajian sejarah, tak ada bukti yang Muhammad Dhani kenal kan? Ya. Tak ada bukti dari segi kajian ilmiah bahawa tulis oleh Muhammad Dhani itu tak ada lah. Tak ada. Itu cerita rakyat sajalah. Hal itu cerita dari mulut ke mulut. Ya, itu maklumat kan. Ini dalam mencari bukti. Itu sebenarnya saya bakti bukti. Cari bukti. Tapi kita cari, kita jangan terikut sangat dengan hebat ini. Pasal ini kalau ini dia dapatkan, tak? Ini telah dikaitkan. Kita dengan kita dengan itu mengatakan bahawa batu suat. Kita tahu ini macam ni. Batu ini paham, itu dia ini. Saya rasa kurang apa setakat ini. Tapi kita masukkan dalam menjadikan sebagai tak kebatan. Tak boleh lagi. Dia kena cari bukti-bukti lain dulu. Itu masalahnya. Dan kita menyanyikan dulu Ustaz Mahmud Wadani itu tahun berapa. Okey, kalau gitu kan tadi sebab Puan dah sebut pasal mencari cara gaib. Memang tidak diterima seilmiah. Kita sebagai orang Melayu ni, mungkin Tuan boleh bercerita pengalaman sejak pertama waktu surat ni, mungkin ada orang dapat alamat ke, mimpi ke, atau berkaitan lah apa-apa tanda yang boleh menunjukkan memberi maklumat lebih tentang waktu surat, walaupun tidak diterima secara ilmiah, tapi mungkin kita berkongsi sebagai orang Melayu tu je nak tahu. Jadi mana tu tak pernah? Ya, ni, petunjuk-petunjuk gaib. Macam Tuan saya kata, Tuan sendiri ada masa gunakan cara gaib untuk cari jawapan. Walaupun jawapan itu tidak diterima seilmiah, maksudnya memang tak boleh masuk dalam buku lah. Tapi kita mesti teman kepada orang yang kita tengah cerita lah dalam ni. Perkongsian bila bercerita bab kait-kait informasi masa baru surat ni, apa yang dapat maklumatnya. Kemudian mungkin sepanjang baru surat ini disimpan di musim kedalam ni, ada berlaku apa-apa insiden yang pelik-pelik.
ataupun ada beberapa mimpi yang mencerita sesuatu tentang kaitan dengan surat itu. Boleh tak? Saya share ini okey tak lah untuk kita. Bagus dah dia, tapi ini tak apa lagi kan? Tapi kalau sebenarnya batu besar, dia berdasarkan kepada
kita butuh khabar yang bahawa benda itu dibawa di bahasa tempat lain di talang itu macam yang dinamui dia jelas menunjukkan hukum dan Islam yang dilakukan di Nanu. Tapi dia sedikit kedatangan Islam, kedatangan Islam sebenarnya dia lebih awal itu bukan satu tiga atau satu tiga Mesih. Bukan dari lebih awal, mungkin dari apa yang sudah atau apa yang kurang. Ia lebih kuatkan dalam penerimaan Islam. Mesti dibawa dari bentuk undang-undang. Kalau katakan, katakan istrinya, dia tak ada agenda. Nah, pasal kita ingat, dia masyarakat dulu ni. Dia kaya takut dia kata. Bila gaji apa orang kata dia kata? Raja bukan Islam dan rakyat Islam. Bila dia tahu rakyat Islam kita bukan tidak beragama dengan raja, raja bukan pun. Nah, jadi menurut seorang rakyat itu dia akan mengisytiharkan diri Islam setelah raja masuk Islam. Itulah hari itu lah sekarang kita masalahnya sebenarnya batu bersurat itu menerima pengaruh daripada naskah undang-undang hujung alam. Ia waktu ini malam yang terlalu dan dia berisik sepuluh tapi lepas itu lagi malam nikah semua dia berkata sama dalam teks itu. Tapi dalam buku yang kita tahu apa ini undang-undang naskah undang-undang hujung alam terakhirkan, terbandingkan dengan isikan dengan batu bersurat. Ha, jadi, dia buat perbandingan. Sebab kita kata, mungkin ia tergantung dari situ. Bila tergantung, itu di bawah pemerintahan Jambi, dan mungkin, apa ini, gaji Islam pun dia meminta orang yang sedekat teh dari bawah pahak. Dia lebih kurang dia tengok kemenangnya. Yang dia. Hello, hello.